Ustaz, bagaimana cara mengobati terapi penyakit was-was yang sudah kronis, baik dalam toharah maupun yang lainnya dalam kaitannya ibadah? Was-was itu kuncinya satu, nggak usah dipedulikan. Nggak usah dipedulikan. Maksudnya gimana Ustaz? Kalau Anda ada bisikan, wah ini kayaknya saya kentut, nggak usah dipedulikan. Terus gimana Ustaz? Nggak kentut. Itu namanya nggak dipedulikan. Kayaknya kentut, enggak. Gitu. Itu namanya enggak usah dipedulikan. Karena sekali Anda pedulikan, dia akan ketagihan. Ya, sekali setan Anda pedulikan, dia akan ketagihan terus-menerus. Besok antum mengulang wudhu, hari ini Anda mengulang wudhu 2 kali, besok 3 kali. Tahun depan? Nah, jangan, enggak usah dipedulikan.